Tapi seperti kita tahu, Michelle Judith waktu itu punya pacar dan putus sama pacarnya, dan sekarang pun nggak terlihat mereka akan mesra. Saat ditanya hubungannya, ternyata ngakunya. Halo Sensikers, kembali bersama Denny Darko, dan kita semua akan membongkar semua misteri sehingga tidak ada lagi yang bisa menjadi misteri, karena semua tandanya akan kita ulas satu demi satu mulai dari sekarang. Nah, tanda apa yang akan kita buka adalah hubungan antara Rizky Nazar dan Michelle Judith. Siapa yang menantikan ini? Segera subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa mendapatkan ulasan tentang tanda-tanda terbaru yang tidak terlihat, yang tidak ada orang yang berani membahas, dan tentu saja ini akan menguak semua yang selama ini jadi misteri di antara kita. Michelle Judith dan Rizky Nazar adalah dua pasang yang beberapa kali bersama di dalam sinetron dan layar lebar ya. Akhir-akhir ini layar lebarnya Cari Bini kalau nggak salah akan tayang saat video ini dibuat. Banyak sekali netizen, mungkin salah satunya Sensiker sekalian, berharap mereka bersama. Tetapi seperti kita tahu, Michelle Judith waktu itu punya pacar dan putus sama pacarnya, dan sekarang pun nggak terlihat mereka akan mesra. Saat ditanya hubungannya, ternyata ngakunya cuman adik-adikan, kakak dan adik, dianggap saudara. Nah, ini sebenarnya pertanda yang baik, tapi juga bisa menjadi pertanda yang buruk. Pertanda yang baik, kalau seandainya ini adalah pintu masuk yang bisa membuat pasangan ini akan lebih dekat lagi. Tetapi kalau ternyata ini sampai ke titik di mana mereka akhirnya benar-benar menganggap satu sama lainnya saudara, ya ada yang mengalami, udah masuk ke friend zone atau brother sister zone. Nah, kita akan coba ulas tandanya sebentar lagi. Oke, yang pertama ini adalah kartu The King of Swords atau Raja simbol pedang. Nah, kalau kartu ini muncul, biasanya ini kartu yang memotivasi atau menyarankan orang yang mendapatkan kartu untuk usaha lebih kuat lagi. Berarti kalau di sini bisa kita artikan sebenarnya Rizky Nazar ini nggak berusaha, dia cuman berharap, dia cuman berpikir kalau ya dapat syukur, enggak juga enggak apa-apa. Mungkin karena dia berpikir banyak cewek-cewek yang lain yang juga mau sama dia. Tetapi pernah dia suatu saat mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan calon istri dengan kriteria seperti Michelle Judith. Nah, Rizky Nazar, pesan dari saya adalah semua wanita punya perasaan ingin didapatkan, ingin diinginkan, mereka ingin diperjuangkan. Mereka tidak mau hubungannya ya cuman oh ketemu karena ketemu bareng, karena ngobrol bareng terus kemudian jadian. Mereka ingin dirinya di-achieve, didapatkan. Dan ini semua baru akan bisa terjadi jika ada gerakan dari si pria. Kalau kita lihat Rizky Nazar ini kurang apa ya, ganteng banget, terlihat smart juga orangnya, dan karirnya juga bagus, actingnya juga bagus, dan saya pikir sebenarnya dia memiliki semua yang diinginkan oleh seorang wanita. Kalau seandainya Rizky Nazar pun bilang kalau Michelle Judith ini adalah cewek yang merupakan kriteria semua cowok, oh iya, tapi dia pun juga demikian. Nah, karena dua-duanya ini sama-sama seperti itu, akhirnya mungkin saling jual mahal. Kalaupun dibilang berusaha, ya kan gue udah telepon, gue udah apa, harus lebih, lebih lagi usahanya. Karena kalau pedang ditunjukkan berarti itu upaya yang lebih lagi, menunjukkan keseriusan. Mungkin harus ditiru keseriusannya si Amarzoni yang akhirnya walaupun berusia belia tapi berani mengajak menikah. Siapa tahu kalau langsung datang mengajak menikah langsung direstui. Nah, tapi kita lihat lagi, dan kita nggak bisa berbicara langsung karena tanda berikutnya harus kita ulas. Tapi dari tanda pertama kita langsung tahu kalau sepertinya si pria ini masih belum maksimal upayanya. Mungkin dia nggak menyadari kalau usaha upayanya belum maksimal, tetapi masih ada ruangan kepada sang pria ini tadi untuk berupaya lebih baik daripada sebelumnya, lebih keras daripada sebelumnya, dan memberikan satu sinyal bahwa dia, si cewek ini, memang pantas di-achieve. Nah,
Jika kalian setuju, silahkan komen di bawah ini. Dan jika ternyata benar, kita semua berharap mereka akan bersama. Nah, yang kedua, ini adalah The Two of Wands. Dilihat di sini, ini sekarang dari sisi Michelle Judith. Kalau dilihat dari sini, ditunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah siap. Bahkan dia memberikan satu sinyal saat dia mengatakan, ibu saya pun waktu itu menikah di usia seperti saya sekarang. Nah, masa nggak dapat kodenya? Oke, ini kode sebenarnya nggak cuma buat Rizky Nazar, tapi mungkin buat semua pria yang saat ini mendekati dia. Apakah memang keseriusan akan menjadi kunci untuk memasuki hatinya? Kita tidak tahu, tetapi yang pasti di sini, si Michelle Judith ini masih melihat-lihat. Dia belum berani melangkah. Dia seperti pria ini, melihat dari kejauhan. Dia sudah punya semuanya, tapi dia tidak melangkah. Dia belum menentukan rencana untuk pergi dari kastilnya. Walaupun dia melihat ada matahari di sana, dan mataharinya sudah digenggam di tangannya. Dia sudah mengetahui di depan ini ada apa. Tetapi yet, she's still waiting. Tidak bergerak. Nah, harusnya di kartu berikutnya, The Three of Wands, ditunjukkan pria ini akan muncul. Sayangnya bukan kartu itu yang keluar. Ini kartu yang menunjukkan bahwa kamu sudah siap, tetapi kamu belum, hatinya ini belum srek, lingkarannya belum sempurna. Dan sepertinya menanti kesempurnaan lingkaran jika sang pria datang dan membagi energinya, membagi niatannya, menggenggam tangannya dan mengajak keluar dari kastilnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius atau bahkan menikah sekalian. Masih muda, kenapa enggak? Nah, kalau dilihat lagi, jika tadi kita lihat dari prianya, dari wanitanya, nah sekarang saya akan beritahukan rahasia agar ini semua terjadi. Untuk sensiker sekalian, ini adalah rahasia. Satu, jalan kunci yang akan menjadikan siapapun dia menjadi pasangan dari Michelle Judith. The Queen of Cups. Cups melambangkan perasaan, melambangkan sesuatu yang berhubungan dengan inner self, keinginan di dalam hati. Nah, Queen jelas ratu. Artinya apa? Betul sekali. Pintu masuk ke hati Michelle Judith adalah melalui mamanya. Dekati mamanya, minta restunya, dapatkan simpatinya, maka sebenarnya masalah cinta itu perkara, kalau orang Jawa bilang tresno jalaran soko kulino. Jadi cinta itu karena terbiasa. Dan saya kira semua wanita pun akan seperti itu. Tapi pembenaran di dalam hatinya tentu saja akan muncul saat kita bisa mendapatkan nilai yang terkandung. Dan nilai itu ada di dalam mama si Michelle Judith ini tadi. Dan ini sebenarnya adalah cara kunci yang paling utama, satu obat yang paling manjur, dan satu jalan paling mutakhir untuk mendapatkan hatinya. So, untuk Rizky Nazar, jika kamu mendengarkan saya, coba turuti ini, dan nanti kamu akan berhasil, dan science seeker sekalian akan lihat mereka akan bersama, mungkin akan menghiasi layar kaca lagi pernikahannya, dan akan banyak sekali artis-artis muda yang kemudian bersama, dan ini menjadikan contoh bahwa pernikahan kalau memang sudah siap, kenapa harus ditunda? Nah, ini adalah kunci. Jadi kalau saya ulang, untuk mendapatkan kunci dan memupus keraguan dari Michelle Judith ini, maka si Rizky harus mendekati mamanya. Nah, untuk itu sebelumnya, dia harus mempunyai perasaan yang kuat sekali, upaya yang keras sekali, dan tidak hanya berpikir, gue kan ganteng, gue bisa dapetin cewek yang lain. Nah, jika itu semua bisa dikesampingkan, bahwa jika memang kamu mau dan menginginkan, coba dekati dan kamu akan berhasil. Tapi ini semua akan sia-sia jika ternyata memang sang pria sebenarnya masih berharap tidak kepada Michelle Judith, tapi masih berharap, ah ntar aja deh, jomblo juga nggak apa-apa, jalanin ini semua. Nah, itu pemikiran orang-orang yang mungkin suatu hari nanti akan membuatnya menyesal. So, untuk science seeker sekalian, apa yang kita ambil artinya apa? Hubungan selalu bergantung kepada dua belah pihak. Tetapi semua hubungan, bahkan saya bisa bilang sebagian besarnya, dimulai dari sang pria. Jika ternyata ada wanita yang menginginkan, wanita itu butuh satu strategi yang lebih baik. Tapi di negara timur ini,
Kebanyakan semua dimulai oleh sang pria, dan jika memang ternyata pria itu benar-benar menginginkan, maka sebenarnya hubungan itu pasti akan terlaksana. Tinggal kita lihat dari mana kunci pintunya. Ini adalah bacaan untuk Michelle Judith dan Rizky Nazar. Jika kalian setuju atau tidak setuju, silahkan tulis konten di bawah ini. Dan terima kasih sudah mengikuti video ini. Saya Denny Darko, sampai jumpa di video berikutnya.